Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi dan ini juga episode ketiga caleg pilihan mikrofon Hasan Nasbi. Ada yang protes bang kalau calegnya keseringan kita nggak nggak ini katanya nggak dapat analis politik analisis politiknya katanya iya tapi sabar ya karena saya merasa juga teman-teman ini caleg-caleg ini juga harus kita promosikan. Nah. Buat saya, ini semacam moral obligation, lah, semacam kewajiban moral, lah, untuk mendukung caleg-caleg yang menurut kita hari ini punya semangat, punya rekam yang baik, dan punya harapan menjadi caleg yang baik di masa yang akan datang. Jadi, ya, ini kita lakukan, ini walaupun misalnya banyak yang tidak suka, banyak yang ngerasa bosan, tapi ya, buat saya, ini semacam semacam moral obligation lah dan kali ini sudah hadir bersama saya Muhammad Fatoni apa kabar Fatoni Bang makasih ya sudah hadir di sini ya Siap. sudah Masa. hadir di studio mikrofon Asan Asbi Fatoni ini saya kenal baik dulu karena dia adalah koordinator kedua teman Ahok iya jadi tiga orang yang sudah tampil di sini ada hubungan semua dengan Ahok nih Bowo koordinator pertama teman Ahok maju lewat Partai Golkar Dapil 1 DKI ya. Kemudian Rian Ernest itu mantan stafnya Ahok ya, maju juga dari Partai Golkar. Nah, sekarang beda partainya nih. Partainya Partai Solidaritas Indonesia dan yang hadir adalah Fatoni. Ada hubungannya juga dengan Ahok karena mantan kurator kedua, kedua. Teman Ahok. Nah, gitu. Tony ini usia berapa sekarang? 32, Bang. 32, 32 sama dengan Bowo juga 32 iya, seumuran Seumuran ya. kita. Seumuran ya, nah. 32. Dan sudah menikah dan punya anak. Sudah bang. Anak berapa tadi Anak dua bang. Anak dua, yang ya. paling besar usia berapa? Usia tujuh tahun. Sudi, su ya. Usia tujuh tahun. tahun. Ini kabarnya Tony sama istri sama-sama jadi caleg nih. Iya. Istri juga caleg PSI. Istri caleg PSI dari kota Tangerang. Kota Tangerang. Nah, Kenapa jadi caleg dua-duanya nih? Karena pengen bermanfaat dan ingin menjadi orang lebih baik dan mengasah kemampuan juga. Bukan bang. menciptakan dinasti di PSI gitu? Tidak. Hah? <laughs> karena dua-duanya nah. jadi caleg nih? kan beda ya. Dapil beda wilayah beda wilayah juga ya juga. Iya jadi istri di Dapil Kota Tangerang Kota Tangerang untuk DPRD Kota DPRD Kota Tony itu Dapil Dapil 7 Jakarta Selatan Dapil 7 Jakarta Selatan iya, iya jadi Tony masih sangat muda ya ini caleg ini jadi caleg pertama kali ya ya pertama kali jadi caleg Kata -kata. dari Partai PSI. Solidaritas Indonesia Kenapa milih PSI sebagai tempat pengabdiannya, kenapa milih PSI? Bukan partai yang lain Ya, kesempatan pertama karena ketika PSI punya fraksi, saya hmm. masuk Masuk? Masuk hmm. di dalam lingkungan PSI Jakarta khususnya hmm. Sebagai apa? Sebagai tenaga profesional Tenaga profesional Tenaga ahli juga, hmm. kemudian jadi pengurus PSI Jakarta Maksudnya masuk sebagai tenaga ahli di fraksi? di DPRD bang. di DPRD, Memang DPRD rekomendasi DKI. dari oh, PSI okay. Jakarta. Iya iya iya. Jadi jadi tenaga profesional di sana. Iya. Tapi mengurusin PSI, mengurusin PSI juga sebagai ketua DPD Jakarta Timur uh -huh. sampai terakhir wakil ketua DPW PSI Jakarta. Oke okay, iya iya. Apa? Kenapa milihnya? Jadi kan jadi tenaga profesional. Iya. Tapi kemudian jadi terlibat jadi pengurus PSI itu kenapa itu? Iya. Apa yang melatar belakang itu apa? Ya karena Pertama, kesukaan dulu, kesukaan, hmm. kecintaan, terus idealisme anak muda, bukan siapa-siapa. Hmm. Terus, karena kita punya kerjaan dan kemampuan, hmm. serta kapasitas serta pengalaman, hmm. disitulah muncul kenapa kalau nggak kita masuk ke dalam sistem hmm. untuk merubah ini menjadi lebih baik. Gitu, Bang, saya merasakan banget adanya saya di dalam PSI Jakarta. Hmm adanya perubahan juga gitu hmm. menambah kekuatan-kekuatan baru gitu yang apa memang, perubahan yang menurut Tony uh, ada ketika Tony masuk tuh apa perubahan pertama kan melihat teman yang sudah ada di delapan dewan hmm. Dki Jakarta itu kapasitasnya bagus lah untuk transparansi anggaran hmm. gitu kan kemudian hmm. juga uh, kita meritokrasi dan egaliter hmm. ini yang sangat ditanamkan semua bisa berbicara dan hmm. semua bisa menyampaikan aspirasinya menyampaikan kemampuannya hmm. serta Mengeksekusi dikasih kesempatan untuk melakukan kebijakan-kebijakan di partai itu sendiri. Hmm. Padahal kita orang baru, jadi nggak ada senioritas ataupun hmm. orang baru gitu. Tapi ya, semua ya. yang memang punya kemampuan diberi kesempatan yang sama, bang. Itu Dan yang saya rasakan di PSI. Sekarang diberi kesempatan jadi caleg ya. ya. Nah, saya pengen tanya dulu, kalau nggak salah yang ngajak di DKI itu Michael Sianipar ya? Bro I Michael bukan. Iya. Iya. Memang nah, itu. Waktu Michael pindah ke Perindo, Fatoni nggak diajak. Diajak, bang, diajak, diajak. Nah, terus, kenapa nggak ikut pindah ke Perindo? Iya, beberapa... kenapa setia sama PSI? Kenapa? Karena tiga tahun berjalan yang hmm. saya sudah Menuntaskan lah beberapa kegiatan-kegiatan hmm. di PSI itu. Menjadi tanggung jawab gitu kan Image hmm. saya ya Fatoni PSI bang gitu kan Oh namanya sudah Fatoni Betul. PSI ini. Terutama di Jakarta Timur banyak hmm. perubahan yang saya coba hmm. uh, Lakukan perapihan dan hmm. ada kontribusi juga hmm. uh, Kemudian juga dia mengajak Tuan mau pindah ke, ke hmm. salah satu partai gitu kan hmm. Hmm. Saya bilang saya sudah daftar Saya juga hmm. mau jadi caleg di hmm. sini Dan pengen bermanfaat Khususnya hmm. di wilayah tempat tinggal saya di Jakarta hmm. Selatan bang itu kan jadi ya mohon maaf mungkin next periode ataupun memang hmm. ada kesempatan kita tetap berteman hmm, Kita hmm. harus jaga silaturahmi bang ya, gitu. ya, ya. ya udah itu pilihan hidup Jadi Amo. walaupun yang pernah mengajak ke PSI itu kemudian pindah ya. Ngajak ke partai lain, Tony tetap stay di tetap PSI ya, Jadi bang. udah cinta banget sama PSI ini kayaknya Menuntaskan apa? Dan menuntaskan cita-cita kita Dan menjaga sih bang yang ya. memang Apa sih cita-cita yang mau dituntaskan itu apa? Uh, ya salah satunya nah menjadi makna solidaritas itu bang hmm. yang memang harus uh, integritas hmm. yang menjaga transparansi anti intoleransi hmm. itu kan hmm. jadi semua punya kesempatan yang sama dan mungkin saya pengalaman pertama mau jadi caleg hmm. saya juga kalau pindah bendera apa kata orang gitu kan hmm. dibilang putu loncat atau apa tapi iya, saya iya, harus iya. menuntaskan tiga tahun apalagi ini kan. pertama jadi caleg betul ya. bang sudah turun di dapil dengan baju iya. psi tiba-tiba pindah betul bang. jadi kayaknya nggak enak. enak walaupun misalnya pindah partai itu mungkin menjanjikan secara finansial betul. ya secara finansial kan kita menghidupkan organisasi bang uh. dari tiga tahun belakangan ini saya menghidupkan organisasi supaya hmm. punya warna lain lah hmm. sebagai partai anak muda yang katanya notabene anak muda yang memang uh, aspirasinya tuh mm. didengar gitu mm. kan juga ya paling dekat dengan masyarakat kita berusaha mendekati kan ada tagline hadir kerja untuk rakyat tuh mm. PSI, bang itu yang saya coba dalamin gitu kan mm. kalau cuma di media sosial tapi saya berusaha kolaps antar media sosial dan turun di lapangan mm. bang gitu jadi okay. saya coba tiga tahun itu lakukan terus tiba-tiba bendera pindah pindah bendera kan mm. Image-nya apa tuh gitu kan yeah, yeah. Tony kan ini apa ya nomor urut berapa sekarang untuk DCS? di DCS saya ada di nomor 5 bang Nomor 5 untuk Dapil? Dapil 7 Jakarta Selatan Dapil 7 Jakarta Selatan itu apa aja daerahnya? Kebayoran Lama, Kebayoran nah. Baru, Pesanggerahan, Setiabudi Budi, sampai Cilandak bang Oh besar juga, berapa kursi itu? Itu ada 10 kursi ada 10 ya. kursi Dan Tony e, caleg nomor urut 5. 5 Katanya susah ya, jadi caleg PSI itu susah ya? Iya ada tahap. Partai Partainya masih kecil baru tapi jadi calegnya itu. susah? benar gak? betul bang iya. yang saya rasakan. Coba cerita gimana dalam perjalanannya hmm. dibukalah tahapan seleksi satu tahun yang lalu bang. Nah, satu tahun lalu satu sudah tahun seleksi. Satu tahun lalu sudah tahapan seleksi hmm. itu dibagi tiga gelombang hmm. di situ ada yang namanya seleksi pertama apa? Seleksi administratif bang. Administratif. Berkas okay. pemberkasan. Iya. Itu ada syarat-syaratnya bukan. Hmm ex napi yang anti intoleran itu intinya. Jadi napi nggak boleh, boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Kalau di partai lain kan boleh ada Betul, napi. Kalau di sini ex napi nggak boleh sama, sama, gak sama Oke. sekali. Itu setelah administrasi, kemudian hmm. yang kedua itu ada tahapan uji solidaritas bang namanya bang. Ngapain tuh uji solidaritas? Uh, itu ngapain? Turun ke dapil, ah? membuat tiga kegiatan hmm. yang ada maknanya tujuannya untuk hadir di masyarakat nih kegiatan Turun sosial. ke dapil membuat tiga kegiatan, kegiatan sosial. yang ada maknanya. Ha, ha. Nah terus cara menentukan tiga kegiatan itu memenuhi syarat atau memenuhi kriteria siapa yang menilai itu? Ada Bapilu DKI hmm? membentuk komite seleksi. Komite seleksi. Itu, komite seleksi dia tidak nyalek, jadi yeah. netralitasnya harus okay. dijunjung tinggi ha, ha. dan menilai di situ ada indikator-indikator hmm, hmm. di dalam uji solidaritas itu ada uh, penilaian kehadiran masyarakatnya, antusiasnya hmm. gitu kan sampai hmm. Ada feedback balik dari masyarakat itu Kalau maksudnya kehadiran itu jumlah masyarakat jumlah yang hadir dalam kegiatan betul. Dikasih syarat minimal berapa? 30 minimal Minimal 30 Terus apalagi syarat tadi? Uh, kehadiran masyarakat terus ada feedback balik yang Feedback bang, baliknya apa masyarakat. yang diharapkan dari masyarakat? Ya misalnya ada partisipasi di situ hmm. Misalnya kita bangun sesuatu atau apa Ada gimmick hmm. ya yang memang hmm. uh, monumental lah di hmm. situ Itu contoh salah satunya Jadi kegiatan Tony sosial. dianggap sudah memenuhi yang kedua tadi selesai ya, sudah selesai. itu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada yang namanya e-voting. 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 E-voting untuk anggota-anggota e e ah. PSI ah. di dapil 7 hmm. atau di dapil lain yang bisa memilih. Oke. Okay. Saringan itu dari beberapa. Artinya nama. yang memilih ini adalah orang yang punya KTA. Punya bang. KTA bang. Emang e berapa orang yang ikut e-voting buat di dapil Tony? Banyak bang ada ribuan juga kan Oh ribuan juga Iya yang ikut e-voting e-voting itu gitu. dari HP dari HP oh. dari tapi hasilnya gua. bisa dipercaya hasilnya bisa dilihat juga Bang Bisa dilihat bisa Oh iya. jadi dan Toni lo juga lolos itu Lolos hmm. sampai satu lagi juri rakyat Bang nah, juri rakyat tuh apa Juri rakyat, banyak rakyat juga di tahapannya di uji kita di satu hmm. RT atau RW di situ dikumpulkan hmm. ada 100 masyarakat hmm. lah ya di ada panelis juga yang menanyakan hmm. Di situ melihat kemampuan dan kapasitas caleg-calegnya baca waktu itu. Yang menguji ini dari mana nih? Dari DPP? Dari DPW dan DPP bang. Dari, ada, dari partai ya. Eh, dari partai. Yang tim yang pertama tadi juga yang menguji e iya, itu. Iya di komite caleg. Terus terakhir ada panelis bang. Hmm, terakhir ada panelis. Untuk menentukan DCS itu hmm. waktu itu saya ada Gun Gun Pak Gun Gun yang hmm, iya. lagi, uh, menjadi panelis. Oh, para, akademisi. para akademisi dan iya. ahli-ahlinya lah iya, di bidangnya iya. menanyakan hmm. kemampuan caleg secara hmm. satu persatu. Hmm. Itulah untuk menjaring. kan misalnya dari 50 untuk mencapai 10 itu penilaian-penilaian itu, oke ya ya Jadi enggak 2. gampang ya jadi caleg PSI itu enggak gampang Betul. ya. Dari ribuan, yeah. dari diambil ribuan. 106, Bang. 10 dari ribuan. ini ribuan yang daftar Jakarta yang ribuan. Ribuan. Diambil 106. Dan, 106. Dan diambil 10 juga 10 buat dapilnya Tony 7. Iya, iya, iya iya, iya. Nah, Tony kan disuruh ini nih, disuruh ke masyarakat. Mm. Di luar yang disuruh partai Tentu juga udah ke masyarakat, Betul, dong. Bang ngapain sih Tony selama ini? Iya yeah. katanya udah berapa? Udah tiga tahun di lapangan. Uh, satu tahun setengah sih untuk di dapil ya. Nah, satu tahun setengah di dapil. Uh, kalau di PSI nih. udah tiga tahun Di PSI bang. tiga yeah. tahun. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Untuk yeah. di lapangan saya satu setengah satu tahun. Satu setengah tahun. Ngapain satu setengah tahun ini di lapangan Iya yeah. seperti halnya dewan kan. Fungsi hmm. dewan itu kan legislatif ya bang. Hmm. Menjembatani masyarakat. Hmm. Itu pertama saya punya posko dulu bang. Hmm. Posko atau rumah asfir, calon rumah aspirasi lah hmm. yang menetap yang memang di mana atau dibikin di posko daerah Seskoal, di daerah Jakarta Cipulir. itu Fatoni itu gitu? Muhammad Fatoni Center saya bikin pergerakan. Muhammad Fatoni Center, Center MFC MFC oke 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 setahun setengah di situ siapapun hmm. bisa datang bisa hadir dan eh, memang saya terbuka di dalam spanduk juga Saya hmm. sampaikan lokasinya hmm. ada, ada nomor telepon saya jadi semua akses ya kuliti aja wakil yeah. rakyat ya gitu kan hmm bisa ketemu kapan aja kita bisa ada aspirasi sampai ada yang minjem duit atau apa hmm. untuk kalau kepentingan masyarakat atau kolaborasi saya terbuka tapi kalau hmm. kepentingan pribadi kan hmm. ya masing-masing lah saya, hmm. saya coba rangkul. Kalau yang untuk kepentingan masyarakat apa yang biasanya Tony lakukan? Ya pertama saya lakukan silaturahmi dulu bang hmm. ke RT RW yang memang hmm. uh, mungkin pertama lingkungan terdekat terus hmm. kemudian kelurahan tetangga hmm. sampai di lima ke kecamatan itu saya coba ambil dari kan di dapil saya ada 317 rw hmm. saya sudah ketemu 100 seratus, 100an lah bang dari berapa 317 317 RW. sudah ketemu 112 rw bang 112 rw ya, ketemu kan. beneran nih betul saya datang sudah 112 udah sepertiga dong iya datanya hmm. ada rumahnya hmm. ada cuman kan itu untuk konsumsi ya, saya aja lah ya bang kan. ya untuk hmm. memang kan Siapa saya sebenarnya hmm. orang biasa itu ngapain? Silaturahmi dengan Silatur 130an RW betul. itu ngapain? Kadang kan juga ada yang namanya uh, Kegiatan di RW hmm. itu hmm. Itu saya diundang pertama pun hmm. kegiatan Ataupun ada Keluh kesal lah bang hmm. gitu sebagai wakil rakyat Kan harus banyak mendengar hmm. dan Bukan menggurui atau menjabarkan visi misi Enggak, karena Untuk Silaturahmi dan uh, Naikkan popularitas sih sebenarnya bang ya. itu. Pertama itu Jadi saya mendengar ada aspirasi apa gitu contoh hmm. ada pemberdayaan apa hmm. yang mungkin masuk akal dan make sense reasonnya alasannya saya coba collab sama rw ataupun tokoh masyarakat di situ permintaan masyarakat apa aja sih biasanya kalau ada caleg mau datang tuh mereka apa aja mintanya biasanya ada caleg macam-macam bang nah, biasanya apa ya atau? ada yang memang oh di rw saya belum ada kursi oh di rw saya belum ada sosistem oh di rw saya uh, butuh rebanan hmm. butuh ini tapi kita lihat Uh, saya nggak mau langsung kasih, tapi hmm. kasih kail, Bang. Biasanya hmm. gitu, kan. Misalnya kayak gimana? Ya, kan? misalnya, oh saya mau bikin pemberdayaan lele nih, anak muda nih, hmm. atau karang taruna. Kan biasanya RW itu nanti menghubungi karang tarunanya hmm. atau LMK-nya dan lain-lain. Hmm. Itu saya kasih bibitnya aja, nanti kamu ini terus diolah tuh. Misalnya saya bibit hmm. lele, gitu kan, saya kasih bibitnya aja. Hmm. Uh, nanti dia yang menerdakan makanan hmm. dari mereka, ataupun... Oh ini jalanan rusak misalnya gitu. Hmm. Saya coba kasih sedikit, tapi patungan sama warga-warganya gitu kan. Hmm. Ya, mereka mau kayak gitu? Mau bang, mau. Ya calegnya ada. cuma ngasih sedikit mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa dan oh. memang di situ saya bukan oh, yayasan sosial gitu. Hmm. Saya bilang saya bukan lembaga. Tapi uh, ada yang ini, gak, ini caleg datangnya cuma ngasih dikit tuh ada yang kayak gak, gitu. Nggak masalah sih bang kalau hmm. itu saya nggak mau menggarami air laut sebenarnya yeah, gitu yeah. kan kalau memang udah nggak kontra tapi alhamdulillah 80 persen welcome sih bang melihat uh, karena saya datangnya dengan jauh-jauh mm -hmm. hari juga silaturahmi dan kebetulan saya juga anak betawi lah kita yeah. bilang di mm -hmm. AMC situ yang memang ya udah gua ngeliat, ngeliat sosok figurnya aja dulu mm -hmm. gitu karena mm -hmm. memang saya bawanya MFC dulu kan mm -hmm. baru saya insya allah nyalek waktu tahun lalu kan insya allah akan nyalek mm -hmm. dan sampai sekarang masih komunikasi yeah, masih yeah. berapa sih target suara Tony nanti di dapil itu saya punya target tiga puluh ribu bang. Tiga puluh ribu di lima kecamatan itu. Bang. Dulu ada wakil PSI dari dapil ini. Ada. Ada. Bro Anggara Wicitra uh. itu kemarin sembilan ribu suaranya bang. Uh. Terus dia secara keseluruhan secara partai ada empat puluh lima ribu. Jadi oh, peluangnya okay. ada sih bang. Peluangnya Tidak ada bisa. ya. Iya bang. Dan incumbentnya sudah nggak ada lagi. Incumbent-nya kebetulan pindah ke partai sebelah. Oh bang. pindah juga? Incumbent iya. pindah partai lain. Betul. Pindah partai pindah pindah. apa? Belum lama berapa hari? Seminggu lalu lah. Huh? Dia deklarasi bersama Partai Amanat Nasional Oh, PAN, padahal sama-sama dukung Prabowo juga Betul, itu. Betul. Gak tahu. Oh, tapi pindah dari PSI ya. Iya. Pindah dari PSI ya. Nah, Tony kan kayaknya senang sekali bermasyarakat ya, oh, iya. senang sekali bergaul, apa berinteraksi dengan orang itu. Apa yang latar belakang itu apa? Memang dari muda punya kegiatan apa atau punya pekerjaan apa sehingga kayaknya senang berinteraksi dengan orang? Iya. Kalau udah seratusan rw yang dikunjungi, oh, berarti oh. kan butuh daya tahan itu buat keliling-keliling kayak gitu gitu. Apa dulu pernah kerja jadi apa? Iya dulu saya pemandu wisata bang ngajar jadi oh, magang magang. Pemandu di, wisata di mana? Di taman mini pusat peragaan ilmu pengetahuan. Tahun Teknologi. berapa itu? tahun 2012 Bang 10 itu tahun. Itu ngapain di sana? Jadi pemandunya ngajar ngapain? Bang, ngajar alat teknologi misalnya Pak ah. ya tentang pengetahuan ah. ITek oh bagaimana terciptanya hujan, bagaimana kendaraan hmm. hmm. gitu kan. Kebetulan ya saya teknik. Itu yang, juga. yang diajar anak-anak. Anak-anak SD, SD TK oh. sampai pun pengunjung lah ini pengunjung hmm. yang datang ke Mini. Taman Mini. Taman Mini tahun berapa? 2012 Bang. Tahun 2012. Iya. Ngajar itu karena memang jurusannya teknik ya. Jurusan teknik iya, iya. lah jatuhnya ah, di situ juga ah. Bang. Terus? Iya. Kemudian, oh itu, itu berapa lama? Itu hampir dua tahun bang. Dua tahun di sana. Iya, oh, sampai lulus kuliah aja. saya di situ. Kerja di sana. Oh, iya. Iya. Iya, iya. Buat uang bayaran kuliah juga bang, waktu jadi itu. Jadi inilah ya lumayan banyak berinteraksi dengan orang Betul, lah ya. Tiap macem -macem. hari itu kerjanya, sabtu minggu. Seminggu tiga kali lah. Sekarang saya kuliahnya reguler, oh, jadi okay. di sela waktu libur seminggu, kuliah. Seminggu tiga kali kerja jadi pemandu, iya, di, pemandu taman saya, mini di taman selama mini selama dua tahun. Dua tahun. Iya. 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 Abis itu kerja kemudian apa? Kemudian saya jadi baru lulus kuliah, saya ke supplier ban bang, nah. ban sepeda motor. Supplier gitu, bang. ban sepeda motor. Iya. Kerja jadi apa? Jadi supervisor operasional. Ngapain bang. itu kalau itu? Uh, maintenance, penjualan, hmm. distribusi logistiknya, uh -huh. sampai target. Ke lapangan itu? Iya, pasti ke lapangan bang. Oh. Sampai keamanannya pun. Uh -huh. uh, bang build uh, bangun toko baru gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Salesnya di maintain tuh selama 2 tahun saya juga. Oh dua tahun juga. Jadi supervisor. Juga, juga supervisor iya, iya iya iya. Jadi memang suka keliling-keliling. Suka keliling. Suka apa berkunjung, berkunjung ketemu masyarakat dan segala macam karena ini pasti keliling juga jadi supervisor ini kan. Benar. Iya, iya. Habis itu jadi tenaga profesional. Iya. Yeah. di PSI. Ya, yeah, sempat punya jabatan di PSI. Di PSI iya dari tenaga eh staf dulu awalnya saya staf. Uh, staf. staff, staff. staff DPW PSI Jakarta, hmm. kemudian ditawarkan menjadi tenaga ahli uh -huh. dari partai tenaga libadan badan kehormatan uh -huh. menaungi kode etik Bang yeah. DPRD provinsi terus hmm. kemudian saya dikasih amanah untuk eh, ketua Jakarta Timur hmm. PSI Jakarta Timur pernah jadi enam bulan ketua Jakarta Utara. Udah hmm. oh, keliling-keliling juga. Sudah jadi, ditempatin jadi pengurus. dikeliling pengurus sampai hmm. terakhir wakil ketua bang. Hmm. Nah, itu. Apa yang Tony rasa satu aja misalnya gebrakan yang Tony lakukan ketika jadi pengurus PSI? Ya, saya alhamdulillah waktu ketika masa COVID. Hmm saya bertaruh dan bersama teman-teman tuh membuat posko vaksin Bang. Mm -hmm. Awalnya posko kecil gitu kan mm -hmm. 100 orang lah kerja sama sama karena kita punya 8 dewan. Mm -hmm. kerja sama sama Dinkes gitu kan mm -hmm. untuk dosis vaksin. Saya posko pos vaksin. Vaksinasi. Ini vaksin Covid ini ya. Iya, waktu dua okay. tahun lalu 2021 itu mm -hmm. posko vaksinasi awalnya kecil-kecil kemudian dilirik Bang sama beberapa perusahaan CSR. Mm -hmm. Seperti BCA, Gajah Tunggal, mm -hmm. terus ya beberapa perusahaan. Mm -hmm. Saya coba kolaps juga mm -hmm. yang ngerjain ya memang teman-teman pengurus mm -hmm. dan anggota partai juga bang. yang mm -hmm. Terutama di Jakarta itu sampai. Itu bikin vaksin dengan skala lebih besar? Betul bang, Tar dan punya target. Oh, Sehari punya target. seribu orang waktu oh, itu gitu okay. kan. gimana? Hmm. Karena kita kerja sama-sama. Di case. Jakarta aja atau keliling-keliling? Keliling-keliling, awalnya di Jakarta karena hmm. bagus prospeknya sampai hampir seluruh Indonesia bang. Oh. Di 34 provinsi ini bang. Tony yang keliling? saya dan tim, oh, saya super, akhirnya saya mensupervisi karena ada okay. beberapa posko saya iya, iya. untuk setup awal, iya saya keliling. Punya data nggak berapa orang yang pernah dikasih vaksin? Itu hampir tujuh ratus ribu data oh, vaksinasi yang kita oh, banyak dong, betul besar bang. dong hampir mendekati satu juta vaksin. Iya bang. iya. Waktu itu memang itu acara vaksinnya kegiatan antara PSI dengan perusahaan atau gimana? Awalnya PSI aja. Awalnya PSI Kemudian, aja. Kemudian karena perusahaan melihat kita targetnya besar, apa hmm. ada hasil yang hmm. oh di misalnya di Cakung hmm. itu seribu akhirnya perusahaan mengajak kerjasama hmm. meskipun kita tidak menunjukkan PSI-nya tapi hmm. yang yang membantu pekerjaan vaksinasi okay. itu adalah teman-teman kita ya, dari PSI, ya, bang. Berarti sudah punya subang lah ya di masyarakat, masyarakat ya masyarakat. termasuk me apa melayani vaksin melayani ter vaksinasi, masyarakat. Di dapil juga bikin nggak waktu itu? Di dapil bikin bang. Iya. Ya, bikin juga. Kerjasama dengan F MFC atau apa Enggak, Nggak, itu kan belum terbentuk MFC-nya MFC, Mfc -nya iya. belum terbentuk iya sama pe pengurus PSI Jakarta Selatan hmm. bang hmm. Ya, karena di lima wilayah tetap kita bikin posko mandirinya yang dari PSI ya, ya, ya. sama hmm. yang CSR nya kita bikin juga iya 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 ya. sekarang MFC ini satu titik aja dulu baru satu titik iya satu titik berapa orang yang jadi pengurus di sana MFC ada tujuh orang lah tujuh orang iya, terus yang... gimana digaji kah? atau hmm, apa itu berawal dari teman-teman yang sudah bantu kita hmm. tuh udah kerjasama bareng lah sama kita hmm. gitu kan hmm. Jadi ya cuma sekedar makan ataupun ya buat bensin aja lah gitu nggak nggak saya gaji bang belum yeah, sampai yeah, yeah. gitu. Jadi biaya politik kayak gini dari mana sih Tony membiayai politik ini dari mana? Yeah. kan pasti ada ongkosnya nih. Betul. Apalagi suami istri nih maju yeah. maju caleg pasti ada ongkosnya gimana yeah. cara ngongkosin? political cost-nya ditutupin political pakai cost, apa, iya. kan, gimana? Pertama saya saving dulu bang, saving hmm. dari penghasilan, dari hmm. beberapa pendapatan hmm. terus juga usaha juga kan, saya punya cucian mobil, hmm. steam gitu kan Punya cucian mobil, gimana ya, cucian, mobil. cucian mobilnya biar orang tahu? Di kota Tangerang, Anissa Steam punya istri Anissa Steam, ya, itu tempat cuci mobil? Cucian mobil Itu nama istri ya, ya Anissa Steam, Anissa steam. Iya. Okay. Terus juga jual-jual baju free love lah kalau hmm. kita bilang garasi ponise punya istri saya oh, juga okay. gitu iya, iya, iya. jadi saya coba build juga lah uh -huh. online gitu kan hmm. online. dan dari situlah uh, kita buat menyisikan kos politik dan kos hmm. hidup gitu kan yeah, kita iya. bagi dua hmm. kemudian juga ada teman-teman yang bantu bang hmm. gitu kan. termasuk yang dulu bantu teman ahok bantu oh bantu juga iya bantu juga bang Apa? itu orang tua orang tua iya angkat dulu orang tua angkat kita hmm. yang memang hari ini masih jalan komunikasi hmm. Ya berbentuk barang kita udah alhamdulillah aja misalnya yeah, yeah. ngasih sesuatu gitu kan. Gitu. Kalau dari partai ada bantuan? Dari partai bantu APK bang. Gitu oh bang. APK ya, ada. iya yang ya. daerah. Hmm. Ya meskipun jumlahnya kan karena yang dibantu banyak nggak hmm. Enggak signifikan lagi yeah, yang. Yeah. Iya. Tapi dari partai ada, ada ya. dari partai ada ya. Ada bang. Dari partai ada. Iya bagus bagus. APK. Ya. Berapa itu kira-kira biaya overhead kantor se sebulan berapa kira-kira? Sebulan bisa termasuk turun-turun ke lapangan ya bang ya. Hmm saya uh, average cost setelah saya hmm. satu tahun setengah jalan tuh 30 juta bang sebulan ya luar biasa dong luar biasa dong pengeluarannya ya, tiga puluh juta gitu sebulan iya ya dan itu tapi gimana tuh cara memenuhinya ada atau memang pot-potan caranya ya kadang ada pot-potan kadang ya, ya. kita ngerem gitu kan ya, ya, ya. Nah, tapi kan kita punya scheduling oh harusnya ini ya, atau ya. mendekati tahapan ini kita harus ya. gas gitu, ada rencana bagi-bagi kaos? Rencana bagi-bagi kaos sejauh ini sih ada bang nanti pas, kampanye pas aja, masa atau kampanye aja Pas masa kampanye ya itu. Nanti tim catat ya kita bantu 1000 kaos buat Fatoni ya Kita bantu 1000 kaos nanti buat Fatoni Jadi desainnya minta ke Fatoni kemudian nanti biar produksinya dari kita gitu Jadi seberapa optimis Tony sekarang untuk menjalani proses pencalekan ini? Optimis sekali, dari 1 sampai 10 berapa? saya optimis 99,9 ya? puluh bang. dahsyat dong udah betul, terpilih ini karena satu kalau... persen ya nah. hanya kesempurnaan yang punya Allah iya, ya bang. Nah. kalau saya apa bilang. yang membuat Tony yakin apa? karena saya sudah bergerak satu tahun setengah ah, sebelumnya okay. bang sebelum ya, ya, mendaftar ya. carik pun saya sudah sudah gerak posko, sudah sudah gerak dan sudah kenal sama RTRW ya. RTR sudah RTR ya. keliling iya ya. ya. dan rasa rasanya 30.000 ribu itu dapat dari dari pergerakan ini dapat ya optimisnya gitu bang tapi kan memang untuk membackup, hmm. kalau memang yang dari 10 nama ini cuma hmm. 5 yang bergerak kan uh -huh. takutnya tidak ada kursi kita oh, sudah paling okay. banyak ya iya, untuk iya, mendapatkan iya. satu kursi di iya. kan harus di, kerja bareng-bareng bareng-bareng kerja ya. biar kasih kesempatan juga teman-teman ah. yang lain bergerak hmm. di wilayah-wilayah karena RW kan banyak Bang masih yeah. ada sisa 200 yeah. kan nggak kan harus kan harus semuanya juga iya, kan harus tiban-tibanan juga Bang gitu iya iya oke kan. oke jadi gitu pemirsa itulah cerita sekilas tentang Fatoni jadi kalau ada yang anda berdomisili di dapil berapa tadi? Dapil, dapil 7 Dapil tujuh itu kecamatannya? Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Kesanggerahan. Pesanggrahan, Cilandak. Cilandak. Setiabudi. Setiabudi. Ada lima kecamatan. Kalau anda berdomisili di lima kecamatan itu, saya sarankan anda mencari informasi yang lebih jauh tentang Muhammad Fatoni. Ya menurut saya dia salah satu caleg yang direkomendasikan oleh Mikrofon Hasan Nasbi karena bekerjanya benar-benar bekerja di masyarakat kemudian telaten mengurusi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kemudian juga mau berjuang lah nah ini berjuang dari nol nih pejuang-pejuang dari nol ini perlu kita bantu jadi kalau anda bisa membantu hal lain anda bantu hal lain anda bisa bantu suara anda bantu suara anda bisa bantu telepon saudara-saudara anda yang tidak pilih itu anda juga bisa lakukan itu untuk membantu caleg pilihan mikrofon Hasan Nasbi gitu aja Mungkin terima kasih ya, makasih ya Tony ya. Sama-sama. Sudah Abang. hadir di studio sama -sama. Microphone Hasan Nasbi, semoga sukses jadi Amin. calegnya, gitu. Ya. <laughs> Jangan lupa sama semua janji-janjinya ke masyarakat ya. kalau sudah jadi caleg, gitu ya. ya kita di sini akan selalu memantau nih. Siap, Pak Ini Fatoni habis dipromosiin jadi nanti nggak ini nih gitu, nggak <laughs> konsisten dengan janji nanti kita jewer gitu. Iya, benar. Siap. <laughs> gitu ya terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu muwafiq ila aqwamit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Right. Yeah.